Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Beli bebek ke Asam Gede. Mana cakepnya? Cakep. Welcome back to Pod Hade. Oke, teman-teman, kali ini kita akan memberikan gebrakan baru lagi. Ya, Bimas Hindu ada gebrakan baru, yaitu baru kemarin launching Karya Anugrah Mahotama. Apa itu Karya Anugrah Mahotama? Saya juga nggak paham 100%, tapi di sini saya sudah menghadirkan dua narasumber yang kece badai. Ada narasumber kita cantik dan tampan. Ya, pertama ada Ibu Kasubdit Penyuluhan, Ibu Niwen Pujiastuti, dan tentunya Bapak Direktur Urusan Agama Hindu, Bapak Dr. Gusti Made Sunarte, Aji. Swastiastu, sehat selalu ya Ibu. Gimana Bu kabarnya? Sepertinya sangat cerah hari ini, cantik dan merona. Ya, karena di luar juga lagi cerah. Oh, dia lagi cerah aja. Saya harus cerah juga. Lagi semangat. Lagi semangat ya, Ji. Ya. Ya, terlihat dari udangnya itu sangat luar biasa, Ji. Bentuknya menjulang tinggi ya, seperti semangatnya Ji menjulang tinggi. Oke, teman-teman, kita sekarang akan bahas tentang Karya Anugrah Mahotama. Saya sendiri juga nggak paham betul nih tentang Karya Anugrah Mahotama. Dan tentunya kita akan bertanya dulu kepada Bapak Direktur Urusan Agama Hindu, kepada Aji. Sebenarnya Karya Anugrah Mahotama yang sudah di-launching tanggal 8 Oktober 2024 kemarin itu apa sih, Aji? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Non Kumala. Siap. Non. Nah, saya mau panggil apa di sini ya? Boleh apa aja, Aji. Saya pasti nengok kalau Aji yang panggil. Oke, terima kasih sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa podcast HD yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan Ditjen Bumas Hindu memiliki sebuah program terobosan di tahun 2024 ini dalam rangka pertama adalah terkait dengan memang kebutuhan kita selaku umat Hindu dalam proses pembinaan umat Hindu untuk mentransformasi informasi keagamaan dan pembangunan ke masyarakat. Maka kami melalui Kasubdit Penyuluhan membuatlah program yang disebut dengan Karya Anugrah Mahotama. Yaitu dalam rangka terkait dengan mengevaluasi kinerja, menilai kinerja, dan bagaimana memberi penghargaan dan apresiasi terhadap mereka yang memang aktif selaku penyuluh di lapangan. Kita kan di pusat tidak bisa melihat entah benar atau tidak dia melakukan kegiatan atau tidak. Maka dari Kasubdit membuatlah bagaimana caranya dibuat sebuah panduan dan rencana-rencana itu. Maka begitu, karena ini merupakan baru, kegiatan baru di Direktur Urusan Agama Hindu, maka semua pedoman kita susun dan persiapan-persiapan itu, maka untuk mempublish awal kita adakanlah secara ini nasional yang di tanggal 8 itu. Oh, launchingnya tanggal 8 Oktober. Ya. Berarti ini untuk penyuluh agama Hindu? Ya. Untuk penyuluh agama Hindu, baik itu ASN, non-ASN. Okay. Dan ASN berarti ada PNS, ada P3K. Nah, untuk itu maka di latar belakangnya juga bahwa kebutuhan globalisasi di zaman sekarang, transformasi informasi agama, baik ini kan siapa Pak Dahlan yang mengatakan sekarang ada kebenaran baru gitu, kebenaran media sosial gitu. Maka kita juga merespon sebuah kondisi itu bahwa di mensos juga ada kita gunakan untuk memberi pembenaran-pembenaran itu. Itu kira-kira Non Kumala. Oke, berarti ini sebenarnya biar di medsos netizen-netizen itu juga tercerahkan.
dari segi agama, budaya gitu ya, Ji ya. Sekarang kan anak-anak modern sekarang itu lebih Pak untuk disuruh membaca kitab suci mungkin lebih apa namanya? Mager, Ji. Iya. Ya. Saya juga mager, Ji. Ya, ya jadi karya Marhotama ini enggak cuma sekedar sebuah penganugerahan, tapi sebenarnya bagaimana kita bisa membangun narasi di media sosial gitu ya. Memberikan apa ya semacam pengembangan atau mewujudkan literasi keagamaan ya, literasi gitu. Keagamaan. Oh, okay. Berarti belajar agama Hindu kemasan baru lewat media sosial. Media sosial. Oke, keren banget ternyata karya Anugrah Mahotama ini menjadi gebrakan baru. Kalau untuk... boleh saya singkat dengan kata kama. Kama, Ji. Wah, itu kaget pasti asosiasi kama, pikirnya Ji. Pasti yang jauh. Ya tahu sendirilah kan netizen. Nah. Kalau kama itu sebenarnya keinginan, cita-cita, benih juga. Okay. Makanya ada kabambang, kama peta itu benih itu, bukan nafsu. Oh. Gitu. Maka di dalam Sarasmucaya disebutkan yan arto kamo sadian. Dharma juga kasakeno rumuhun. Jika ingin mendapatkan harta, harta itu bukan berta buang. Jadi nanti non kumala pasti pikirin duit lagi. Sehat, pengetahuan itu harta itu gitu, karena ketenangan pikiran juga harta. Kama, kama itu keinginan, cita-cita yang itu juga kama gitu. Maka tapi di sini ketika saya bilang kama itu adalah singkatan karya Anugrah Mahotama. Oke, gitu. Keren sekali karya Anugrah Mahotama ya, yang ternyata penuh dengan filosofi kama, yang ternyata kama itu keinginan Ditjen Bimas ini untuk mentransformasi literasi keagamaan melalui penyuluh. Oke, keren banget. Gimana para penyuluh di Indonesia sudah siap mengikuti ajang yang bergengsi ini? Ini seluruh penyuluh agama Hindu non PNS, PNS, yang pokoknya ASN P3K. Itu ya, P3K harus mengikuti ini karena kita memang diwajibkan untuk melek, untuk men-sharing segala sesuatu yang terkait dengan agama Hindu di media sosial dengan kemasan baru yang tentunya lebih menarik gitu ya, Bu. Yeah. Oke, kemudian nih kalau terkait dengan kama sendiri, itu kategori yang diakui dalam karya Anugrah Mahotama itu yang kayak gimana aja, Bu? Kategori-kategorinya. Kalau ada beberapa kurang lebih 7 kategori yang baru pertama kita, ini kan baru melangkah pertama kita. Ya. Kita format yang pertama, penyuluh dengan konten media sosial terbanyak. Oh, itu berapa, artinya setiap kegiatan penyuluh itu dia memang publish ke media sosial. Tentu saya ingatkan kembali kepada teman-teman penyuluh, etika bermedia sosial itu penting. Biar tidak nanti ketika maksud baik Anda untuk menjadi mendapatkan kama akhirnya bermasalah dengan apalagi berdampak hukum gitu. Tetapi karena harus bermedia sosial, saya sudah pernah bicarakan ini dengan penyuluh ketika kita daring. Etika bermedia sosial bagaimana, kalau belum pegang sebuah sumber kebenaran jangan langsung diupload menjadi sebuah isu segala macam kan gitu. Nah yang kedua adalah terkait dengan penyuluh inovator. Inovator berarti orang, dia itu bisa memotivasi orang juga. Itu inovator juga di samping dirinya adalah inovatif gitu. Dia adalah inovatif dulu, setelah dia memiliki inovasi-inovasi sendiri, dia mampu memotivasi orang sehingga dia menjadi inovator. Gitu. Nah, itu yang ketiga adalah penyuluh dengan konten media sosial yang menarik. Nah, tingkat apakah dari judulnya, dari tampilan, nanti ada tim yang akan menilai menariknya kalau non kumala menarik dari sudut pandang apa gitu, misalnya dari mukanya, dari bodinya gitu juga. Media sosial itu kan begitu, orang bisa melihat begitu, dilihat begitu, ingin membaca belum dibaca kan gitu. Nah itu yang penting. Nomor 4 ada penyuluh dengan like terbanyak gitu di media sosialnya, berapa orang yang like, nanti itu tim yang akan menilai. Like terbanyak atau viewers terbanyak ya? Nanti tim yang akan apakah like saja atau viewernya, nanti ya semua ada kategorinya.
Ada yang kelima adalah penyuluh dengan inspiratif. Sejauh mana dia mampu menjadi menginspirasi orang-orang atau penyuluh yang lain atau yang disuluhnya. Nah ini kan ada namanya penyuluhan itu kan interaksi dua arah, bukan satu arah gitu. Kecuali Dharma Wacana baru kita ngomong sendiri dan tidak boleh ditanya, tidak boleh didiskusikan gitu. Karena di jeda Dharma Wacana kan tidak boleh begitu. Nah, sehingga yang keenam adalah penyuluh sebagai pelopor di daerahnya sendiri atau bahkan bisa juga menjadi pelopor sebagai pelopor nasional. Yang terakhir, yang ketujuh adalah penyuluh dengan kelompok sasaran teraktif. Kelompok ini ada kelompok binaan, ada kelompok sasaran ini. Terus memang punya kelompok tetapi aktif enggak. Kadang-kadang kan banyak yang bikin kelompok tetapi dibikin saja, didaftarkan kelompoknya tetapi dibina enggak, dikunjungi juga enggak gitu. Nah ini itu menjadi kategori-kategori dan di samping itu nanti ada kriteria nanti guys sebelum lomba, karena ini kan lomba terbuka dan tarung bebas. Okay. Ini nanti setelah pelaksanaan ini mungkin kita evaluasi baru bagaimana, karena tidak ada tingkat provinsi, tingkat ini langsung ke tingkat nasional mereka tarung bebas gitu. Yeah. Nah nanti silakan. Jadi gitu, setiap penyuluh itu bisa mendaftar gitu. Oke. Okay, tidak harus daftar. Dia diseleksi pertahapan wilayah. Gak mesti bisa langsung. Langsung. Iya, karena karena kan pendaftarannya berbasis web ya. Iya. Kita kemarin makanya agak lama, kenapa baru bulan Oktober kita. Karena pertama kita nyiapin dulu pedomannya, kemudian menyiapkan webnya. Oke. Okay. Terus kalau yang seperti Haji bilang tuh terkait dengan kelompok-kelompok penyuluhan itu Haji ya. Sebenarnya mereka aktivitasnya boleh apa aja sih? Kalau aktivitas penyuluh itu adalah yang berkait dengan pertama bimbingan agama. Yang kedua melakukan penyuluhan agama. Yang ketiga terkait dengan pembangunan nasional. Ini tiga fungsi penyuluh yang secara ini. Bimbingan itu bisa bimbingan dari anak-anak sampai dengan orang tua. Penyuluhan itu bisa berkaitan dengan segala hal aktivitas kehidupan bermasyarakat. Secara nasional, program-program nasional yang prioritas, kebijakan-kebijakan nasional yang harus ditransformasi sampai ke bawah itu, penyuluh juga punya tugas gitu. Ini maka posisi penyuluh, tugas penyuluh dan sangat strategis sebenarnya. Orang yang paling dekat dengan masyarakat, dengan sasaran-sasaran pembangunan. Oke, berarti kalau gitu aspek tradisi juga masuk di penilaian ya Ji ya nanti ya? Iya, tentunya penyuluhan agama itu, agama di Indonesia ini kan menerapkan sesuai dengan tradisi daerah. Mm-hmm. Tentu di dalam penyampaian-penyampaian penyuluhan itu jangan melupakan seni, adat, budaya atau culture daerahnya masing-masing. Oh, okay. Dan sampai karena secara nasional harus paham nasionalismenya saja, semua disamakan secara nasional, praktek agama tidak begitu. Di dalam Menawa Dharma Sastra juga disebutkan iso, sakti, deso, kalo, dan tatwa. Itu tetap berlaku. Luar biasa. Filsafatnya ini banget berat ya. Berat sekali ya, saudara-saudara, sahabat religi. Sepertinya saya harus sering nonton kontennya Haji ini nanti ya. Terus, kalau tadi saya tertarik ya dengan kata-kata Haji bahwa semuanya bisa daftar sendiri gitu iya, ya. Betul. Nah kalau untuk proses seleksinya, tahapan seleksi itu gimana Bu? Timeline-nya dan sebagainya itu. Okay. Sebenarnya gini, kita bicara dulu di persyaratannya ya, biar enak gitu. Siapa saja sih sebenarnya yang bisa ikut serta di dalam KAMA gitu ya, dalam karya Anugerah Mahotama ini. Dia tentunya warga negara Indonesia ya, pasti. Okay. Karena nggak mungkin dong penyuluh agama Hindunya warga negara asing ya, asing gitu ya. Dan kebetulan kita belum punya penyuluh agama belum asing, ada ya. Kita warga negara Indonesia. Okay. Kemudian pastinya juga dia sudah mengabdi selama 5 tahun. Nah tadi juga Aji sudah menyatakan 5 tahun ini dia dari mulai pengabdian gitu ya. Pengabdian bukan misalnya kan sekarang ada yang beberapa penyuluh honorer itu kan sudah menjadi P3K atau mungkin sudah jadi PNS mungkin ya. Nah itu dilihat tuh walaupun dia di P3K-nya baru setahun atau yang PNS-nya baru setahun,
jangan khawatir karena 5 tahunnya dilihat juga dari masa pengabdiannya ketika mereka masih fungsional non PNS gitu ya. Yeah, okay. Kemudian pasti tentu dia nanti dilihat bagaimana keterampilan dan keahliannya. Berarti seorang penyuluh misalnya awalnya dia adalah penyuluh non ASN kan gitu. Mm-hmm. Tahun lalu dia diangkat sebagai P3K atau CPNS. Berarti dia boleh ikut kan? Boleh, tentu saja boleh. Meskipun belum 5 tahun atau harus enggak 5 tahun masa pengabdian. 5 tahun dari sebelum ASN-nya. Bukan di pengangkatannya sebagai PNS, okay. Bukan pengangkatannya berarti sebagai P3K-nya. Berarti secara akumulasi. Ya, akumulasi. Ya, akumulasi. Okay. Kemudian ada lagi nih, tentu ya dia pasti jabatannya adalah fungsional tadi ya, fungsional penyuluh. Memiliki dan mengelola konten media sosial yang aktif selama 2 tahun. Okay. Jadi walaupun tadi kan ada beberapa kriterianya ya terkait dengan misalnya penyuluh yang konten terbanyak, like-nya terbanyak gitu ya. Kemudian dia memiliki konten media sosial yang menarik. Tetapi kategori yang lain pun dia wajib punya media sosial juga gitu. Okay. Dan aktif karena selama 2 tahun. Aktif selama 2 ya, tahun media sosialnya. Artinya gini, ini kan kita baru aktif di media itu mulai pandemi. Iya betul. Sebelumnya itu kan konvensional. Ya, makanya kita 2 tahun itu, gitu. Sehingga ada yang sebelumnya belum punya media sosial kan. Nah sekarang minimal 2 tahun itu dia aktif. Ya, karena tren-trennya penyuluhan dengan menggunakan media sosial kan memang mulai tren dan meningkat kan pada saat COVID ya. Pada saat COVID dan kemudian kita juga terus meningkatkan kapasitasnya mereka gitu terkait dengan pemanfaatan media sosial ini. Tentunya ini harus menjadi persyaratan juga. Mm-hmm. Kemudian selain itu ada persyaratan khusus. Pasti nanti dia akan mengupload daftar riwayat hidup sebagai bagian dari portofolionya gitu ya. Kemudian juga tadi untuk bukti surat keputusan pengangkatan mereka dari yang penyuluh non PNS sampai kemudian dia menjadi penyuluh PNS atau P3K. Kemudian juga pasti dokumentasi atau bukti bahwa dia memang sudah melakukan pengabdian di bidang penyuluhan. Kemudian ada surat keterangan tidak pernah melakukan tindakan hukum gitu ya, baik berat atau ringan. Dan tentunya harus ada rekomendasi dari kepala kantor wilayah atau dari kepala kantor Kemenak kabupaten kota. Jadi harus ada rekomendasi karena kan mereka tugas-tugasnya pasti atas sepengetahuan dari para pimpinan wilayahnya di masing-masing. Tentunya. Rekomendasi berarti rekomendasi secara tertulis itu formatnya sudah di web itu sudah ada. Jadi ada nanti formatnya. Itu tinggal ya. Dilengkapi oh iya, webnya mungkin ini bisa nanti di ini adalah www.suluhindu.id. Ya, www.suluhindu.id. Jadi ini bisa nanti editor tolong ketik ya. Mulai bisa diakses dan besok kebetulan kita mau melakukan sosialisasi via Zoom dengan para penyuluh agama Hindu. Dan juga para pembimasnya tentu. Oh ada sosialisasi. Ibu. Ada sosialisasi. Kapan besok. Bu? Besok. Besok. Besok tanggal berapa? 22. Besok 9 ya. Besok tanggal 22 Oktober di jam 13.30. Oke. Kita Zoom meeting. Zoom meeting dengan Zoom live meeting. YouTube. Rencananya sih silakan lah mungkin. Saya boleh tadinya minum enggak ya? Sih. Boleh. Ya. Boleh. Tadinya sih enggak live streaming YouTube tapi boleh juga mungkin ya supaya apa yang kita jelaskan juga ada jejak digitalnya ya, mungkin ya. Iya. Boleh juga lah itu. Nanti bisa kepoin di YouTube-nya Bimas Hindu RI. Iya, Bimas Hindu RI. Oke. Terus berarti itu ya Bu ya kategori-kategori dan timeline-timelinenya dia. Oh, timeline-nya belum ya. Nah, saya soalnya harus lihat ini takut salah nih bacain timeline-nya. Kan kemarin 8 Oktober kita baru launching ya. Okay. Kemudian dari tanggal 8 sampai 27 Oktober ini adalah promosi. Jadi kita makanya hari ini gitu ya podcast, kemudian besok sosialisasi. Kemudian kita juga kemarin kan launching berarti sudah mulai logonya. Juga kita ada lagunya gitu ya, ada jinglenya untuk karya Anugrah Mahotama ini. Mungkin nanti bisa dinikmati lagunya gitu ya. Ini sampai tanggal 27 Oktober. Dari 8 sampai 27 Oktober ini promosi. Kita juga berusaha nanti bisa dapat mitra dari pihak swasta.
Oke. Oke, kemudian boleh nih yang mau sponsor, meja kita masih kosong. Iya, karena kita ini loh jumlah penyuluh agama kita ada 1.500. Oh. Artinya kan kalau para sponsor masuk gitu ya, 1.500 minimal yang nonton. Belum lagi bisa ditonton oleh guru, oleh pembimas. Okay. Artinya banyak lah penontonnya gitu ya. Oke, sekalian promosi juga. Iya, kolaborasi gitu ya, kita siap, Kolaborasi kita siap. Kemudian mulai 28 Oktober sampai 10 November itu mulai proses pendaftaran. Jadi para penyuluh yang berminat silakan buka di websitenya ya, www.suluhindu.id. Nanti di sana banyak keterangan, bahkan tutorial bagaimana caranya mengupload, bagaimana mendaftar, membuat akun secara jelas juga ada. Kemudian tanggal 11 sampai 17 November ini mulai nanti seleksi administrasi. Di tanggal 18 November berarti baru kita pengumuman dari seleksi administrasi. Kita itu agak lumayan nih fight banget gitu ya, karena tarung bebas. Tetapi kemudian seleksi administrasinya itu dicari hanya 100 besar. Oke. Dan nanti dari 100 besar kemudian kita lakukan wawancara pada tanggal 22 sampai 23 November. Jadi 50 besar. Kemudian pada tanggal 25 November tuh mulai tuh pengumuman ya. Pengumumannya untuk mendapatkan 21 besar. Oh. Nah, terus setelah 21 besar di 20-30 ini kita akan on the spot lapangan. Para penyuluh itu akan on the spot lapangan karena kita ingin melihat, membuktikan bagaimana sebenarnya mereka di lapangan. Jadi bukan hanya by portofolio, by hasil wawancara, tapi kita akan lihat nih kiprahnya para kita penyuluh agama. Kita langsung ciduk para penyuluh itu ya, Bu ya. Kita nggak bilang tuh kapan waktunya gitu ya. Oke, siap-siap aja nih. Kemudian yang baru 21 besar ya. Itu 21 besar kan? Kemudian nanti di 2 Desember baru tuh dapat kemudian 14 besar. 14 besar. Kapan penganugerahannya? Penganugerahannya tidak di 2024, tapi di 2025. Wow. Sekalian promosi. Karena di 2025 kita juga ada Harmoni and Expo Penyuluh Agama Hindu. Gebrakan baru lagi guys, sudah di spill. Jadi kita ada Harmoni and Expo Penyuluh Agama Hindu. Jadi di sana kita ada berbagai macam kegiatan yang akan mengekspos bagaimana para pengabdian para penyuluh agama di wilayahnya masing-masing. Itu. Boleh nggak Bu di-spill jurinya? Jurinya, spill mungkin boleh jurinya. Jurinya itu ada unsur dari penyuluh, dari Pokjaluh ya, dari kelompok penyuluh agama Hindu. Itu dari, saya lupa namanya. Jangan dibocorin jurinya. Jangan dulu. Ya. Boleh dibocorin ya nanti. Nggak boleh. Kemudian dari, gratifikasi ya Bu ya. Karena nanti ditanya ya. Kemudian dari unsur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Dan dari akademisi. Okay. Cukup berimbang lah ya. Iya. Berarti memang jurinya ini emang profesionalitasnya tinggi di bidang nanti akan menilai terkait dengan penyuluh-penyuluh di Indonesia. Betul. Gitu ya Bu ya. Oke. Terus Ibu yang mau saya tanyain lagi nih. Mungkin sama Aji ya. Gimana sih sebenarnya karya-karya nanti dari para penyuluh ini? Apakah akan mempengaruhi Atau seberdampak itu terhadap masyarakat Indonesia? Mungkin dari sikap beragama atau apa gitu. Kalau dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi, yang seperti di awal saya sudah sampaikan, anak mudanya kita yang sangat jarang mau buka kitab suci, lebih baik buka kitab sosialnya, media mensos gitu. Maka ini kan otomatis jika di mensos itu dia lebih sering kita berikan hal-hal yang memang mungkin dibutuhkan. Kadang-kadang sekarang kan banyak orang itu mencari jawaban tentang agama saja dia buka di mensos gitu. Ketika penyuluh kita membuat sebuah hal makna apa misalnya di mensos, ketika dia ada orang menggoogling itu mencari di sana kan otomatis muncul. Nah, ini hal yang kecil bisa kita lihat dampaknya terhadap generasi kita sebagai proses pembelajaran literasi agama. Karena
Ini kan sudah semakin jarang orang yang mau membaca kitab suci dari awal, lihat kitab sucinya sudah tebalnya begitu 5 cm begitu. Dia sudah ketakutan duluan membaca. Lebih enak dilihat di HP begini, langsung dengan dapat jawabannya. Nah, ini terus di bidang seni. Misalnya seni kita, baik itu misalnya diberikan literasi juga, kan penyuluh kita, apa sih, kenapa ada tari begini, apa maknanya gitu. Terus di bidang budaya, memunculkan setiap penyuluh, kalau setiap penyuluh di Indonesia menampilkan budaya-budaya daerah yang dia tempatnya penyuluhnya itu, dalam satu tahun semua budaya yang ada di Indonesia ini, khususnya yang berkaitan Hindu, saya kira sekaligus kita bisa garap. Bagaimana dampaknya? Berarti orang yang tidak pernah ke misal ke Kalimantan, ke Kahiringan, dia tahu budaya Hindu di Kahiringan itu begini, walaupun dia belum pernah ke sana. Gitu, mau baca lagi sejarah Kahiringan lebih tebal lagi. Nah, ini seni, budaya, dan termasuk filsafat agama. Menurut saya sih sangat-sangat positif dampaknya. Iya, pasti berdampak besar ya, Ji, ya, terutama untuk para generasi-generasi milenial, Gen Z, Alpha nih nanti, Ji, udah ngeri-ngeri sedap, Ji, karena mainnya di medsos terus kan, Ji, ya. Menurut saya, Ji, saya kan juga hobinya scroll-scroll aja, Ji. Nah, terus, Ji, kan saya lihat juga ini kan program baru pertama ya, Ji, ya. Kira-kira tantangan terbesar dalam penyelenggaraan program ini apa, Ji? Tantangan terbesar yang kita hadapi pertama, tidak semua penyuluh menguasai IT. IT. Artinya masih ada IT. Penyuluh kita yang agak sedikit gapte gitu. Nah, okay. Saya ini yang masalah. Yang kedua, kompetensi penyuluh tidak sama. Nah, ya, yang ketiga, kualifikasi penyuluhnya kita juga belum tentu sama gitu. Nah, ini tiga hal ini yang mungkin menjadi tantangan kita. Yang keempat adalah penyuluh itu bermedia sosial itu untuk tahu etika dan aturan tata cara, tata krama bermedia sosial dan menyampaikan pikirannya ke media sosial. Nah, kan kita biasa dari mocano orang biasa, tetapi menyampaikan pikiran dalam media sosial dengan kalimat yang sederhana, dengan penuh makna, dan orang mau ingin untuk melihat dan memahami itu. Nah, ini yang menjadi tantangan penyuluh juga. Itu tantangan besar. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan globalisasi. Globalisasi dalam arti ketika pengetahuan di zaman sekarang, kita sudah lebih banyak mengkonsumsi pengetahuan-pengetahuan global. Nah, itu daripada yang bersifat rigid atau yang terkait dengan urusan rohani. Nah, ini kan kita lebih pada tataran intelek dan logika, tetapi tataran rohani kita sering terlupakan, sehingga tidak jarang umat kita itu krisis di bidang rohani. Nah, ini juga menjadi salah satu program kita di dalam rangka mengisi kekrisisan itu. Oke, yang punya masalah mental health ya bisa sering-sering lihat kontennya para penyuluh agama Hindu biar nggak ini apa namanya galau gitu kan, dengan zaman-zaman sekarang itu kan, Ji, ya, isunya kan mental health ya kalau anak zaman sekarang ya, Ji. Nah, terus, ini kok saya lihat medsosnya para penyuluh agama bagus-bagus kok, apa di TikTok, di apa Instagram, pokoknya di media-media sosial itu mereka cukup lumayan aktif lah dengan aktivitas di media sosialnya, dan tadi untuk membangun narasi literasi keagamaannya, sehingga mereka pasti menjadi bagian apa ya, ketika algoritma pencarian pasti kan akan mengarahnya ke sana kalau kita membanjiri narasi-narasi di media sosial itu oleh para penyuluh agama Hindu gitu. Ya, jadi terpercayalah gitu ya, ininya bisa di apa ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu, tidak lagi ya mudah-mudahan gitu apa yang disampaikan oleh para penyuluh agama itu justru memang berbasis pada sumber yang bisa dipercaya tentunya ya. Nah, kemudian kalau saya lihat tadi kan ada beberapa penilaian yang memang kita lihat dari konten-konten yang dibuat oleh penyuluh. Nah, kira-kira yang pasti menonjol, spill, Bu, yang menonjol untuk kayaknya ini bakal dapat nih anugerah Mahotama nih, yang gimana?
jangan dulu. Oh, jangan dulu. Jangan dulu. Juri udah terkontaminasi kalau gitu. Oke. Jangan dulu. Artinya begini, jangan artinya karya Anugerah Mautama ini menjadi orientasi jadi juara. Oke. Okay. Itu bukan itu yang yeah. ini kan kita hanya ingin menghargai penyuluh kita yang berinovasi, okay. memang benar-benar melakukan kegiatan untuk apresiasi, itu. Apresiasi ya, kita okay. gitu. Jangan ini dijadikan target gitu kan yeah. salah gitu. Karena okay. sebenarnya ketika mereka sudah ikut mendaftar aja berarti mereka sudah juara sesungguhnya. Yeah. Oke, okay, siap. Berarti sebenarnya ini adalah ajang apresiasi dan evaluasi untuk para yeah, penyuluh betul. Kita di Indonesia. Termasuk gitu ya, kita Bu, ya? Berarti kan mm-hmm. dari sana berarti kan direktorat bisa mengevaluasi juga mm-hmm. bahwa kita tuh sebenarnya sudah sejauh mana upaya kita dalam meningkatkan kapasitas para penyuluh kan? Apakah sudah cukup berhasil atau tidak? Itu kan bagian dari mengevaluasi untuk kita sendiri kita juga. Kita sudah gitu. Berikan bekal juga, ada diklat, kita dampingi dengan diklat, sudah tiga angkatan ya? Sudah tiga angkatan kita diklat mereka dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka gitu. Oh, berarti ini sebenarnya juga harapan Ditjen Bimas Hindu ya, Ji, ya iya. untuk meningkatkan kompetensi dari penyuluh agama Hindu kita di bukan Indonesia. Kita bukan kaget-kaget apa ujug-ujug apa namanya ini langsung muncul gini mereka ya. Bermedia sosial okay. enggak, kita secara sudah ini berproses. Udah berkali dengan diklat media sosial. Oh, ada diklatnya. Udah. Keren. Kalau gitu kira-kira bagaimana Ditjen Bimas Hindu ya, Ji, ya khususnya untuk mensupport para penyuluh agama Hindu ini biar mereka bisa tampil di kancah nasional maupun nanti mungkin internasional gitu, gimana peran Bimas Hindu nanti ke depannya? Dukungan-dukungan yang bisa diberikan oleh kepada para penyuluh itu. Ya, kan ini sebagai penilaian kinerja, sebagai evaluasi sehingga ketika ada kebijakan besok menampilkan seorang penyuluh baik di tingkat nasional kalau bila perlu ke kancah regional itu kita sudah punya data hasil evaluasi, hasil penilaian itu sehingga siapa tidak asal kita tunjuk jadinya lebih mudah. Artinya ini juga kita punya data yang valid, mereka ada rekam jejak juga. Ada rekam jejak. Medsos emang nggak bisa menghilangkan rekam jejak ya, Ci, ya. Oke. Nah kemudian Ci, kira-kira apakah Ditjen Bimas Hindu ada berkolaborasi dengan instansi lain mungkin terkait dengan Anugerah Karya Mautama ini? Nah, kalau ini justru di dalam penilaian salah satunya itu adalah kemampuan penyuluh itu berkolaborasi, bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh yang lain. Karena penyuluh ini misalnya program stunting. Kan tidak mungkin seorang yang memang mudah-mudahan penyuluhnya kita, saya berharap sih ahli agama semua ngomongin stunting tentang kesehatan reproduksi dan segala macam, dia harus bekerja sama dengan penyuluh kesehatan gitu yeah. tentang kependudukan, tentang segala macam. Nah disinilah kita lihat dia kemampuannya bekerja sama yeah. berkolaborasi, ini juga menjadi salah satu penilaian okay. gitu. Ya itu kan salah satu penilaiannya, tapi penyelenggaraan KAMA ini juga kan ini bukan kegiatan yang dikerjakan oleh Ditjen Bimas Hindu. Tetapi ini sama-sama nih bekerja sama dengan kelompok kerja penyuluh agama Hindu nasional. Okay. Kemudian kita saat ini juga sudah disportif sama Human Techno di dalam pembuatan websitenya gitu ya. Kemudian kita masih mengharapkan nih nanti ada juga dari pihak-pihak swasta lain atau dari mitra kerja yang lain untuk bisa juga ikut mensupport di dalam pelaksanaan karya Anugerah Mautama ini gitu. Artinya kolaborasi ini bukan hanya dengan ini penyuluh saja, dengan lintas kementerian. Terus untuk pelaksanaan di lapangan kita kan terbatas biaya. Iya. Boleh juga bekerja sama dengan kita LSM, nyari sponsorship dengan okay. sponsor ya, atau umat yang punya kemampuan mungkin bisa dikerjasamakan dalam rangka mereka datang ke daerah membantu transport. Silahkan, itulah kita akan motivasi penyuluh itu supaya bisa bekerja sama di lintas sektor maupun di masyarakat sendiri, di kelompok-kelompoknya sendiri. Berarti ya. Ini penyelenggaraannya nol budget ya, Bu? Ya, enggak nol budget enggak, juga sih, budget juga. Tapi memang kalau kita lihat dari ininya kan memang
masih kurang lah ya. Makanya kami mengharapkan sekali bahwa dalam kegiatan KAMA ini ada sponsor-sponsor gitu ya dari mitra kerja kita untuk bisa menambah makna gitu ya dari pelaksanaan KAMA ini gitu, terutama untuk lebih meningkatkan motivasi dari para penyuluh agama. Mm-hmm. Karena kan penyuluh agama saat ini juga banyaklah yang meminta gitu, ingin dapat beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Tapi kan kita belum ada nih di anggarannya. Kita berharap bahwa nanti dari penghargaan mereka, selain tentunya untuk meningkatkan kapasitasnya mereka secara soft skill atau hard skill, tapi juga bisa mungkin untuk pembiayaan meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Dan itu tentunya perlu tambahan, karena kalau yang tersedia saat ini kan belum mencukupi untuk bisa digunakan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Makanya ayo siapapun gitu ya dari mitra kerja kita, dari sponsor lain gitu, yang dari pihak-pihak swasta yang mau bergabung dalam kegiatan KAMA ini, tentu saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bekerja sama dalam KAMA ini. Karena kami diikuti, ini kan kegiatan ini akan diikuti oleh 1.500 penyuluh agama Hindu, yang tentunya juga pemirsanya gitu ya, bukan hanya penyuluh agama Hindu. Kita punya guru 4.000, punya dosen 1.000 sekian gitu ya, punya mahasiswa 7.000 sekian, terus murid-murid Pas Raman yang saya pikir mereka akan menjadi penonton dari KAMA ini. Dan penonton itu pasti akan menjadi saksi bagaimana karya Anugerah Mahotama ini berkolaborasi dengan para mitra kerja kita. Oke, keren sekali ya, membangun hubungan baik dan relasi. Tentunya kita juga siap untuk berkolaborasi ya Bu ya, yeah, dengan para mitra-mitra, siapapun yang mau mendukung program ini, bersama-sama kita akan mewujudkan generasi Indonesia tentunya lebih baik gitu ya Bu ya. Nah kemudian nih Bu, terakhir sama Haji, ketika program ini sudah berjalan, nanti launchingnya penganugerahannya sudah terlaksana gitu ya nanti tahun depan. Ini berarti tahun depannya lagi akan ada lagi? Dia berlanjut? Berlanjut. Oke, berarti ada harapan tentunya dari Haji terkait dengan program ini ke depannya Haji? Ini terakhir ini sudah. Oh, berarti, boleh juga nanti mungkin ada lagi sih. Kalau artinya sekalian saya tutup, nah ini kalau udah terakhir gitu tutup dengan berarti ke depan saya sangat berharap program ini bisa berlanjut terus. Mungkin dari konsep penganggaran kita, perencanaan kita anggarkan nanti bagaimana untuk bisa meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi khusus kepada pemirsa mungkin yang melihat hasil dari penyuluh kami, sehingga karena itu kan silahkan, ini kan asumsi masyarakat umum. Tentunya kalau dikategorikan dengan masyarakat, berarti bisa jadi penyuluh itu dari perspektif apa dia sampaikan yang membaca dengan perspektif yang berbeda. Karena setidak-tidaknya ada empat sesuai dengan jalan, ada karma, perspektif karma mungkin dia nyampaikan, jangan ketika pemirsa itu adalah seorang spiritual, sudah langsung mengklaim bahwa tidak cocok secara spiritual, itu mari kita sama-sama, itulah mungkin kemampuan mereka di dalam menuangkan isi pikiran tentang yang terkait dengan pemahaman agama, penghayatan agama, dan pengamalan agama. Nah bagi yang kelompok raja, mungkin Raja Yoga Marga udah sangat memahami filsafatnya atau spiritualnya. Bagi yang jenana mungkin sumbernya begitu banyak sehingga jangan dibanding-bandingkan. Mungkin dia sampaikan hanya satu sloka atau mantra, ya mungkin baru segitu dia ketahui. Sambil belajar, sambil berjalan itu mungkin akan demikian juga sebagai konsep bakti. Mungkin dia bisa hanya menyampaikan dari perspektif baktinya dia, atau bakti saja, ya silakan, mungkin akan cocok dengan baru yang pada tingkat bakti juga kan gitu. Nah mari kita saling mendukung, yang penting demi kemajuan umat kita. Mungkin orangnya baru belajar, mungkin ini cocok untuk yang baru belajar, belum cocok untuk yang jenana yang sudah pengetahuannya lebih tinggi. Mari kita saling menghargailah.
jangan di apa istilahnya di dihilangkan semangat-semangat mereka di dalam bermedia sosial memberi pencerahan-pencerahan kepada orang. Itu sih. Oke, berarti sebenarnya program ini biar para penyuluh itu semakin semangat untuk bermedia sosial, menyebarkan ajaran-ajaran agama melalui konten-konten di media sosial yang tentunya lebih inspiratif, lebih menarik gitu ya, Ji, ya sebenarnya ya. Oke, sobat religi, begitulah ternyata karya Anugerah Mautama yang menjadi gebrakan baru dari Ditjen Bimas Hindu, dan kita tunggu para penyuluh se-Indonesia yang mau mendaftar di tanggal berapa, Bu? Kita mulai di tanggal 28 Oktober sampai tanggal 10 November. Nanti kita tunggu pendaftar kalian daftar tentunya di website di bawah ini ya. www.suluhindu.id. Oke, sobat religi, demikian podcast kita, sangat menarik dan tentunya tak terasa ya waktu berjalan begitu cepat. Saya Kumala, Bapak Direktur Urusan Agama Hindu, dan Ibu Kasubdit Penyuluhan Hindu pamit undur diri. Kami akhiri dengan para Masanti. Om Santi, 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 Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Naudaya. Terima kasih. Terima kasih semua. Membimbing umat Hindu dengan penuh harapan, menelusuri desa melewati jalanan sunyi, memberi terang di setiap sudut negeri. Tak kenal lelah, tak pernah mengeluh, menyampaikan cinta dalam setiap peluh. Untuk umat Hindu yang kokoh berkarat, sidi-sidi sadu sudah terukir. Dari pegunungan tinggi hingga pantai yang jauh, langkahmu pasti meski rintangan menghimpit penuh, memberikan bimbingan dengan hati yang tulus, menguatkan jiwa umat, membawa yang lurus. Tak kenal lelah, tak pernah mengeluh, menyampaikan cinta dalam setiap peluh. Untuk umat Hindu yang kokoh berkarakter, sida-sidi sadu sudah terukir. Jadi cahaya bagi mereka yang mencari sadar anugerah Mahotama.